tidak, ini titipan untuk gelaran Soekarno. Jadi waktu kami SPG, saya punya kakak John, dia lebih tua dari saya, tapi memang tak kami tamat SD, lalu dia istirahat dulu, saya lanjut, tamat SMP, dia baru masuk, lalu tamat SMP, dia tinggal dulu, kerja dulu, baru masuk SPG. Ini Pak John Rasi. Jadi Pak John ini memang ceritanya agak banyak. Termasuk saya punya guru bantu sebelum saya pensiun, dia pensiun duluan baru saya. Kakak Loros di sana itu Romo Loros Lengari yang Pastor Peroki Belang. Jadi Bung John ini ketika dia dan sapi istri ini punya saudara bulan terang. Waktu itu di SD Impres Lewoneba itu Impres 1 itu kebun sampai di SMPS itu. Kedua orang yang datang mau mencuri ini pendengarannya kurang bagus semua. Jadi datang yang dari Bentara ini ibu sapi istri ini pun saudara Doni, jadi Bentara berdiri jalan untuk amati orang dengar. John Rasi pergi mau cabut ubi ini di Sius Loe dan punyanya Sius Loe. Jadi begitu dia jalan ke sana, dia injak batang jagung yang orang sudah habis panen. Dia pikir bilang ada orang. John Rasi ini lari, kebetulan bulan terang. Lalu Doni juga lari itu sampai di SMP Negeri. Ketika mereka sampai di sana, dia tanya kenapa engkau lari. Saya pikir bilang ada orang. Domi yang pendengarannya kurang, dia bilang, tidak, tadi yang kau injak batang jagung. Saya punya keneu satu ini juga, tukang loi tua. John Rasi ini. Jadi, dia tinggalnya di Palangkiam. Baru di sekitar situ, kakak Anton Ata juga ada Iris tua. Lalu Yose Tange juga ada Iris tua yang berdekatan dengan mereka itu. Jadi guru John ini naik loi tua. Pagi ini, Yose Tange datang pukul Ege tanggal. Ini John Rasi ya, spontan ini maka bodoh. Jadi ada cerita seperti itu. Kalau saya memang, ya, kalau mau soal curi, saya ini orang yang paling strategis untuk curi dan tidak pernah diketemukan dan dilihat orang, hanya Tuhan yang melihat sendiri. Reu dulu, ini orang Kedang mau dari Loleba mau ke Kedang, kebetulan bis Kedang semua sudah lewat semua, kebetulan mobil proyek ini 51 ini lewat, mereka tahan. Kedang. Nah, jadi berhenti, mereka naik. Mereka ini ada proyek di Palauring ini. Jadi begitu dia turun pas pasar Palauring itu kan hari Rabu. Nah, hari Rabu. Saya masih hafal kencang, Romo. Karena kira saya sudah jalan keliling itu. Jadi begitu dia turun ke pasar dan mau beli tuak mini, Amo. Oke, waktu apa nih? Hei, Amo. Hei, ke waktu lemen udah, Pak. 51 lemen udah.